Pada anime One Piece episode 1071, kita bisa melihat monkey di Luffy yang mengakses kekuatan baru ketika melawan Kaido. Kekuatan baru Luffy ini bernama Gear 5. Berbicara soal kekuatan baru Luffy ini, kali ini kita akan membahas fakta menarik Gear 5 Luffy di anime One Piece. Buat kalian yang belum menonton animenya, episode 1071 ini rilis pada tanggal 6 Agustus 2023 dan di arc tersebut, kelompok Topi Jerami berada di Wano. Mereka berniat untuk membantu Momonosuke dalam mengalahkan Kaido. Jadi, hal menarik apa saja sih yang dimiliki oleh Gear 5 Luffy? Buat kalian yang ingin tahu, bisa cek pembahasan lengkapnya pada video berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Fakta menarik yang pertama adalah Gear 5 Luffy merupakan awakening dari Gomu Gomu no Mi. Kalau kalian berpikir awakening Luffy ini membuat Luffy bisa mengubah area di sekelilingnya menjadi karet, itu salah. Sebenarnya Gomu Gomu no Mi bukan tipe Paramecia, melainkan tipe Mythical Zoan. Oleh karena itu ketika Luffy awakening, ia akan berubah menjadi Dewa Matahari Nika. Jadi Gear 5 Luffy ini merupakan wujud Luffy yang menjadi Dewa Matahari Nika. Fakta menarik selanjutnya adalah Gear 5 Luffy merupakan wujud terkuat Luffy untuk sekarang. Seperti yang sudah kita bahas pada poin sebelumnya, Gear 5 ini merupakan perwujudan Luffy yang jadi Dewa Matahari Nika. Sebagai seorang dewa, tentunya Luffy memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana Luffy ketika belum bisa memakai Gear 5. Serangannya tidak mempan terhadap Kaido, tapi ketika sudah memasuki mode Gear 5, ia mampu mempermainkan. Fakta menarik berikutnya adalah Gear 5 Luffy ini merupakan perwujudan dari kebebasan. Menurut informasi yang kami dapat, Nika itu Dewa Matahari. Ia diceritakan sebagai seorang pejuang yang membebaskan para budak. Karena tindakan tersebut sebagai orang membenci sosok Nika. Tapi para budak dan kalangan bawah menganggap Nika sebagai seorang dewa dan memujanya. Oleh karena itu, Gear 5 Luffy ini diartikan sebagai wujud dari kebebasan.
Kemudian Gear 5 Luffy ini berwarna putih. Buat kalian yang sudah menonton animenya, kita bisa melihat penampilan Gear 5 Luffy yang serba berwarna putih. Bukan cuma rambut Luffy saja yang berubah jadi putih, bajunya juga ikut menjadi putih. Bukan cuma Gear 5 saja, ketika masuk Gear 2, tubuh Luffy juga berubah menjadi kemerahan. Lalu ketika masuk mode Gear 4, tubuhnya dilapisi oleh Boso Sukohaki sehingga tubuhnya dominan berwarna hitam. Terakhir adalah ketika masuk Gear 5, Luffy akan jadi sering tertawa. Kalau kita perhatikan ketika Luffy melawan Kaido dalam wujud terbarunya ini, Luffy lebih sering tertawa. Entah itu karena menyerang atau terkena serangan. Masih belum jelas alasannya kenapa, tapi kemungkinan hal ini ada kaitannya dengan wujud kebebasan, yang dimana digambarkan selalu bahagia dalam keadaan apapun. Demikianlah beberapa fakta menarik Gear 5 Luffy One Piece setelah video ini dan melihat pembahasannya. Menurut kalian, kekuatan baru Luffy ini bagaimana? Jangan lupa untuk terus mengunjungi channel kesayangan Anda ini. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you!